Saudara, hari ini tim gabungan Polri, TNI, dan SAR kembali menemukan bagian tubuh manusia di Sleman, Yogyakarta. Memastikan temuan ini, petugas langsung membawanya ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk diteliti. Pencarian selama 6 jam hari ini kembali membuahkan hasil. Petugas gabungan kembali menemukan bagian tubuh manusia usai menyisir aliran Sungai Bedok. Hingga Kamis siang, total 5 bagian tubuh manusia yang sudah ditemukan dan masih proses identifikasi di Rumah Sakit Bhayangkara Polda, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, polisi juga sempat menemukan bungkusan plastik berisi pakaian perempuan, namun masih diselidiki apakah ada kaitannya atau tidak. Pencarian dihentikan sementara pada Kamis siang dan akan kembali dilanjutkan esok hari. Ya, itu temuan dari kami, itu diduga ya ada temukan usus, nanti sudah kita amankan oleh Inavis, Inkasi Polres, ini baru dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara nanti untuk diidentifikasi. Demikian. Nanti untuk memastikan apakah nanti itu bagian dari yang semalam. Ya, betul, itu hasil dari nanti identifikasi. Demikian ya, sebentar ya. Terima kasih ya.